Assalamualaikum Sobat Dumai. Hari ini kita mau ke pasar buat belanja persiapan tahun baru. Biasanya kalau bukan untuk acara, tapi kalau biasanya tahun baru itu pasar tutup, jadi kita beli belanja-belanja maksudnya perlengkapan dapur stok untuk beberapa hari. Teman-teman, saya sambil jalan nih. Nah, tuh Pak suami sudah di depan. Tadi malam itu deras banget hujan, makanya motor saya simpan di rumahnya kakak. Yuk ikutin kita ya ke pasar, guys. Dah. Kita jalan nih, masih pagi-pagi banget. Coba kecil. Masih pagi-pagi banget. Semalam banjir di sini. Makanya motor taruh di rumahnya kakak. Nah, jalanannya. Oh my god. Nah, kaplingan kita di atas sana. Teman, di atas sana. Di belakangnya rumah yang kuning itu. Bisa lewat sini. Bisa juga lewat sini. Bisa tembus-tembus, ada 4 jalan yang bisa kita lewati. Kipas ulu mi motor kah? Apa nyoki pare? Kipas. Halo, Ajil. Dada-dada dulu. Ih, sudah mandi. Dada-dada dulu. Ih, sudah mandi dia. Ah? Nah, tidak mau. Dipanggil dulu makan sama Umi. Terus mer pasar kak Malianu. Kak biasa. Oh. Biasa pun pernah lihat ba. Anu lihat tahun baru tu tena apa? Tadi aja belanja apa? Assalamualaikum, guys. Masak apa say? Tawar rumpa yang kepar ke video. Thank you.
Itu ada bandeng. Iya. Wow, bandengnya berapaan, Om? 35. 35 sekilo. Bandeng apa ayam? Ayam. Ayam aja. Berapa sekilo? 30. Beli juga ikan depa, ayam juga. Iya. 30 sekilo. Segar-segar baru semua. Nggak apa-apa, nggak bisa sama. Nggak apa-apa, biar. Saya email ke pengelolaan lo. Jangan jadi gue akan begini. Kenapa itu besok aja? Boleh datang ke bawakan. Itu anu sudah nyampe kah? Lula sama dengan Nina. Besok besar. Besok besar. Tarikannya besar. Kayak gini semua besok. Ya. Kalau bungkus ini sama dia dikasih gantung. Bawa kulitnya besok. Bawa kan besok ya. Berapa kue? Dua. Dua apa satu? Kita boleh gini. Hah? Yang semua berapa? Jangan semua. Datang nanti itu. Masih ini Bu, ada orangnya. Segera, selalu beli di situ. Cukup ke sungai. Apa tinggal? Itu. Pasang kan?
Oh enggak, Konda. Hah? Konda enggak pasang, kirain pasang. Konda kalau begini? Iya. Tenang enggak, loh. Enggak, iya, ya itu enggak naik enggak turun juga. Oh, karena itu pencari ikan lagi. Makanya ikan di sini segar. Aku mau aja andai kan aku ada tarik, aku mau aja tinggal seperti tapi di apa namanya? Bukan kayu, enggak mau kalau kayu. Begoyang kalau ada ombak. Maksudnya dicer gitu nah ya kan, di beton. Mau baru ada terasnya menghadap ke air. Itu cukup kan? Sudah. Iya, sudah. Kan ini buat maksudnya mereka bawa masing-masing. Paling bumbunya aja. Bumbu jadi aja aku enggak mau ngulek di situ. Iya. Capek mula. Kalian mau teh? Tanya Indah kalau aku beli udang dulu. Putus aja dulu mantap memang nah murah guys di Makassar mahal. Bukan main pokoknya harga 25 loh. Mana ada apa sekarang 50? Sekilo 25. 70 80. Iya yang gede yang kayak gini. Iya. Ini 60 kilo. Iya. Ini gini memang. Yuk, ini barangnya 5.000, 5.000. Udangnya. Sudah diaksel ke aku itu. Sudah diaksel. Tumi. Oh iya. Ini paling bikin apel jagung nanti buat Indah suka. Indah suka kalau udang sama ini. Yuk, ketawa aja kalau Indah enggak jago. Bumbunya tapi sayurnya murah-murah di sana. Ya. Saya di rumah tadi itu digoreng. Iya. Saya di rumah kan. Iya. Sudah ya. Heeh. Ke situ yuk. Iya. Biasa sijian bae maning, Pak. Iya. Mana rajungannya? Mana yang pas tadi? Kamu cuti berapa bulan ini?
pasar di atas sungai tapi nggak ada sampah. Nggak ada sampah. Padahal ini banyak orang yang tinggal di atasnya. Banyak rumah, maksudnya banyak rumah, nggak ada sampah di bawah. Iya, mau bikin nano kenang-kenangan. Oh iya betul. Iya. Iya nanti. Hari Ma. Bukan penjual emas, penjual pisang. Nanti, apa penjual pisang lagi tuh? Iya. Ada yang nila tadi ya? Oh, ada. Ada nila. Oh, ada. Mama lu suruh beli. No. Makanya beli. Berapa? 45. Tapi mama, anaknya berapa? Pegangnya segini. Segini. Ini nanti di sini enggak apa-apa. Nanti loncat deh. Ya, apa slogan kena durinya? Makanya segar. Kan kembungnya? Lain, ketombo. Ketombo. Di sini ketombo di mana? Yang ini sana gembung, yang sana yang satu itu nak gembung. Yang gede matanya itu. Oh, ini gembung. Heeh. Oh, ketombo. Tapi ke banyar, jadi itu main banyar. Makanya di sini ayo. Kita pulang. Kita pulang guys. Udah dapat ayam, ada ikan bandeng. Ikan bandengnya segar-segar. Sekilo 35 ya. 30. 30 yang besar, yang gede banget 35. Terus udang. Udang batu tapi 25 sekilo, tapi itu manis, enak kalau dibikin perkedel jagung dicampur. Terus ayam juga enggak terlalu naik sih, katanya ini normal harganya, nanti besok juga sampai lusa masih normal aja.
COVID. Nenek tadi mau pesan ikan nila nje rong kayo na pesan tapi lo lebih mungkin bisa kusuruh pisi lah semai kibisa nje.